Pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam acara pelepasan kuliah kerja nyata Participatory Action Research mahasiswa STAI Al-Azhar di Cianjur yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata segera dimulai. Guna menunaikan kewajiban tridharma perguruan tinggi yakni tugas sosial kemasyarakatan bagi mereka yang akan mengakhiri masa pendidikan sesuai dengan filosofi KKN, bertolak dari permasalahan yang ada di tengah masyarakat yang didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang dipelajari mahasiswa di kampus. Dengan memadukan antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang akhirnya akan mematangkan mental para mahasiswa KKN. Demikian salah satu sambutan PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman yang dibacakan oleh asisten Pemkesra Asep Suparman saat melepas kuliah kerja nyata mahasiswa STAI Al-Azhar Cianjur Angkatan 27 pada Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Filosofi KKN bertolak dari permasalahan yang ada di tengah masyarakat yang didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang dipelajari mahasiswa peserta KKN. Dengan memadukan antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang akhirnya akan mematangkan mental mahasiswa. Sebanyak 120 peserta KKN dilepas di halaman pendopo Pemkab Cianjur akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah KKN di Kecamatan Marongkondang dan Cikalong Kulon selama 1 bulan. Prosesi pemasangan jaket KKN oleh asisten daerah Pemkesra menjadi tanda mereka, para mahasiswa, siap mengabdi di masyarakat. Kalau untuk persiapan udah siap semuanya karena dari jauh-jauh hari juga udah menyiapkan seperti persediaan barang bawaan ataupun tempat nanti yang ingin kita tempati sebagai tempat kita mengabdi kepada masyarakat. Lokasi KKN saya di Kecamatan Marongkondang, bertepatan di Desa Jambudipa. Ya, di sana ditugaskan 12 orang. Gitu. Kebetulan saya ditugaskan di Desa Jambudipa. Kami bersama rekan-rekan di sana. Bagaimana nanti supaya berkolaborasi dengan pemerintah setempat, stakeholder yang ada di sana untuk membangun dan membantu program-program khususnya program desa, kemudian program-program yang nantinya bisa membangun masyarakat di sana. Harapannya semoga KKN tahun ini semua kelompok mulai 1 sampai 10 lancar, sukses, dan dengan selesainya masing-masing bisa bertanggung jawab sesuai dengan divisinya. Bisa! Bisa.